Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengatur batas kecepatan jaringan unduh pada HP Samsung. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin mengunduh, itu bisa dari file musik, video, dan sebagainya, terasa lambat, mungkin teman-teman tidak sengaja teraktifkan salah satu fitur jaringan unduh tadi ya, untuk kecepatan. Nah, di sini kita bisa mengaturnya. Teman-teman silahkan buka saja pada pengaturan. Di sini kita pergi ke bagian opsi pengembang. Jika belum ada, silahkan diaktifkan. Untuk cara aktifkan opsi pengembang, saya sudah pernah bahas ya, teman-teman cari saja. Sekarang kita tekan pilihan pengembang. Nah, di sini teman-teman ya, kita cari yang namanya ini. Kita scroll dulu ke bawah ya. Kita cari yang ini ya. Di HP Samsung ini ada tulis yang seperti ini, batas kecepatan unduh jaringan. Jadi kita tekan. Nah, kita harus menggunakan tanpa batas ya. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan 256 kbps ataupun di sini 15 mbps, ini sudah termasuk cepat. Jadi kalau saya sih tanpa batas ya. Tetapi kalau mungkin teman-teman mau sesuaikan ya silahkan ya. Jadi seperti itu cara kita mengatur batas kecepatan unduh jaringan. Nah, kalau mungkin teman-teman HP-nya agak lambat untuk download, ini mungkin masalahnya. Oke, kita buat aja tanpa batas supaya lebih cepat. Semoga tips singkat ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba.